saya sudah melihat secara langsungnya dan kaget juga hasilnya sebagus ini gitu, karena saya diikut-ikutin gitu ya di pembukaannya. Jadi saya ingin menegaskan bahwa ini adalah sebuah kreasi dari anak-anak muda, anak-anak milenial yang kemudian mendapatkan sebuah sarana untuk dieksplor menjadi film yang menurut saya sih sangat inspiratif dan sangat bermanfaat, termasuk untuk anak-anak milenial, karena ini memberikan kepada anak-anak kita sebuah cerita, tetapi yang juga berangkat dari realita kehidupan bahwa segala sesuatu bisa menjadi lebih baik, segala sesuatu bisa menjadi lebih konstruktif, lebih bermanfaat, tetapi juga jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan dan keputusan untuk kemudian menuduh orang lain sebagai bermasalah. Ternyata itu semuanya bisa menghadirkan sebuah perjalanan sejarah, perjalanan cerita yang sangat mengasihkan. Jadi menurut saya, tontonlah film ini dari awal sampai akhirnya, nikmati dengan keceriaan Anda sebagai anak-anak milenial, dan pastikan bahwa sesungguhnya kehidupan Anda akan menjadi amat sangat bermanfaat kalau Anda berkomunikasi, kalau Anda kemudian terus mampu dan mau mengupgrade diri. Dan saya merekomendasikan untuk ini sebagai tonton alternatif untuk anak-anak milenial kita. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.